Di sini serbuan vaksinasi sebagai upaya menghadapi pandemi COVID-19 terus dikencarkan pemerintah Kota Pekalongan dengan menyasar berbagai kalangan masyarakat, mulai dari masyarakat umum, pelayan publik, hingga para masyarakat lanjut usia. Kali ini pemerintah Kota Pekalongan telah menyiapkan langkah untuk menyasar para remaja dalam rentan usia 12 hingga 17 tahun untuk bisa menerima vaksinasi COVID-19. Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Auzan Arslan Junaid mengatakan, untuk jumlah masyarakat yang masuk kategori remaja atau pelajar saat ini masih terus didata. Namun, untuk jatahnya pemerintah kota mengalokasikan 30% hingga 40% dari kuota vaksin yang didapatkan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pihaknya menargetkan vaksinasi untuk remaja dan pelajar itu bisa terrealisasi sebelum nantinya pembelajaran tatap muka dilangsungkan. Untuk jenis vaksin COVID yang diperuntukkan bagi remaja dan pelajar memang sama dengan vaksinasi yang kini diberikan kepada masyarakat umum. Namun memang stoknya belum ada, maka vaksinasi bagi remaja itu saat ini belum bisa dilaksanakan. Kalau total yang secara spesifik saya kurang pasti, tetapi ya mungkin sekitar 30% sampai 40% ya kalau untuk target kita nanti untuk yang remaja. 30% atau 40% dari kuota vaksin, karena yang kemarin kan sama 40 untuk kita genjot ke lansia. Nah ini nanti untuk 40% kita genjot ke remaja. Romi Soeharto, Patik TV, melaporkan. Isoman